Cara berpakaian para penari bergantung kepada jenis perayaan. Sekiranya tarian sewang ditarikan pada musim menuai, daun atau buah padi diselitkan pada pakaian. Ketika mempersembahkan tarian ini, mereka memakai pakaian tradisi mereka yang tersendiri. Wajah penari-penari sewang akan dihiasi dengan warna merah dari biji buah kesumbar dan bintik putih dari kapur. Sewaktu menari, para petani akan memakai hiasan yang diperbuat daripada pucuk kelapa, malah merupakan identiti yang mesti ada. Daun ini dipanggil dengan beberapa nama yang berbeza. Antara nama-nama yang berbeza tersebut ialah balik angin, bentuk sabut dan kipas kabut. Daripada daun kelapa muda ini, mereka akan menghasilkan topi dan juga perhiasan yang lainnya. Setelah selesai tarian, hiasan daun kelapa ini akan disangkut ke dinding sehingga kering dan akan dibuang ke lubuk, air terjun atau di mana saja tempat air mengalir deras serta jauh dari tempat laluan orang. Hiasan tersebut tidak boleh dilangkah atau dibakar. Jika sesiapa yang melanggar pantang larang ini, beliau akan jatuh sakit atau gila. Perbuatan membakar perhiasan yang dipakai dipercayai seolah-olah membakar penari itu sendiri. Di zaman moden kini, tarian ini banyak ditarikan oleh penari-penari profesional daripada unit-unit kebudayaan tempatan. Mereka gemar menarikan tarian ini mungkin kerana gerakan-gerakan yang agak mudah pada tarian ini. Sesuai dengan prinsip peradaban dan budaya masyarakat orang asli yang mudah dan praktikal serta halus, ada juga pergerakan-pergerakan pada tarian ini yang telah diubah suai sedikit mengikut arus kemodenan. Namun pergerakan-pergerakan asas tidak diubah bagi mengekalkan keaslian. Rata-rata di segenap pelosok negeri, khususnya badan-badan kebudayaan, tarian ini seolah-olah menjadi salah satu tarian yang wajib dipelajari dan seterusnya dipersembahkan. Malah permintaan daripada masyarakat juga agak tinggi, khususnya pada majlis-majlis makan malam serta persembahan-persembahan kebudayaan. Di negeri Pahang, salah satu daripada kumpulan tarian yang selalu menjadikan sewang sebagai pertunjukan utama mereka adalah kumpulan Gong Emas. Sebagai seorang penari sewang, saya rasa sangat seronok sebab pergerakan dia yang pantas dan juga muzik baru yang rancak dan digubah dari muzik asal. Okay, biasanya orang asli menggunakan alat muzik seperti kayu, buluh, kompang dan benda-benda yang boleh diperolehi di hutan yang dapat mengeluarkan bunyi. Alat yang digunakan dalam tarian ini adalah ketukan buluh. Ketukan buluh dan ditarikan dengan tarian sewang ini.